Iya di pengarapan satu. Yang
Keluar aja bang. Nah, oh, ini patungnya. Semester 6.
semester 6 dan pesertanya itu sekitar 41 orang. Namun karena ini juga relate dengan mata kuliah PPP, PPP teori perbandingan politik, itu nanti akan menyangkut bagaimana anggota masyarakat atau warga negara menyampaikan input kepada pemerintah. Pakai berapa cara? Bentuknya? Jadi nanti saya harapkan untuk mata kuliah ini, karena ada juga Asia Timur di sini ya, yang ngambil mata kuliah. Jadi ada tiga mata kuliah, isu global, PPP, dan Asia Timur. Dan hari ini kita akan mengangkat topik khusus tentang anti terorisme. Karena mahasiswanya membludak dan kapasitas ruangan kurang mencukupi, jadi kita live streaming juga di YouTube channel di UPT Perkasa. Nanti saya akan share ke grup. Jadi sebagian mahasiswa itu ada di lantai 2. Mereka nonton di atas live streaming. Saya klik berbuku dulu ya. Streaming YouTube. Cek ke grup. Kirimkan ke temannya. Global sama dalam mata kuliah di isu-isu global. Kalau kalian ingat kan ada beberapa kriteria sehingga dianggap sebagai isu global. Kemudian ada interconnected actors, ada interconnected issues, ya. And then ada international review. Kemudian juga kalau kalian harus ingat nanti di dalam skema Copenhagen School ya, itu kalian lihat di situ ada yang deepening and planning. Kalian harus bisa tahu nanti ini masuknya ke kantong mana, ke kotak mana, isi-isi itu ya. Kemudian aktor-aktornya, ya, aktor-aktornya itu dia masuk di kategori yang mana. Bisa jadi nanti aktornya itu simultan atau ada di level, di semua level. Tinggal kalian nanti tinggal jeli menyimak bagaimana pemaparan beliau. Ya, dan ini juga bukan isu, kalau kalian jadi isu ini juga sebenarnya bukan baru-baru amat sekolah di Kalimantan Timur ya. Jadi jangan menganggap kita ini sebenarnya steril dari ancaman ini. Apalagi kalian mahasiswa itu sebenarnya adalah tanda kutip main target. Target utama kan sekarang pergerakan ini juga menggunakan media sosial. Dan kalian ada pengguna media sosial yang terbesar. Ya. Nah, kemudian poin berikut yang ingin saya sampaikan adalah kalian punya tugas. Tugas kalian adalah menyimak yang beliau sampaikan, kemudian masukkan ke dalam skema Gabriel Almer untuk TPP, dan kemudian masuk ke dalam Copenhagen School untuk yang isu global. Paham ya? Yang TPP? Oke? Dan nanti ketika memberikan respon, usahakan itu bisa relate dengan mata kuliah kita tentang belajar di kelas. Nanti juga tetap ditulis resumenya. Kalian boleh ngambil foto, kalian boleh mungkin live juga, nggak apa-apa, silahkan. Supaya ini juga semakin banyak yang mendapatkan wawasan tentang ini. Saya perkenalkan dulu, beliau boleh berdiri Pak Komandan. Saya biasa panggil beliau ini Komandan. Pak Komandan ini nama lengkapnya Pak Ibtu Andi Husin Susidi. Beliau adalah ketua tim kartim Idensos Satgas Wilkalting Densus 88 Anti Teror. Pasukan elit lah ini. Biasanya sih silungan. Jadi
Cuman saya dalam hal ini memanfaatkan ya, memanfaatkan pertemanan lah, memanfaatkan koneksi. Dan saya mengenal beliau juga itu dalam kerangka ya ada berkaitannya lah tentang isu terorisme ini. Yang ini anggap ini kolaborasi antara akademisi dengan praktisi. Karena beliau yang langsung ya memiliki profesi langsung untuk menangani masalah-masalah isu terorisme. Jadi kita mau kawinkan ini antara teori dengan apa yang terjadi sebenarnya di lapangan. Beliau yang bergerak di lapangan. Kalau akademisi mungkin kita lebih ke bagaimana secara konseptual atau teori-teorinya saja. Jadi itulah nanti konten ini memperkaya kalian. Nanti beliau sendiri boleh menjelaskan sebenarnya apa sih ini Densus, kemudian mengapa itu ada di Kalimantan Timur. Kali aja mereka tertarik mau masuk jadi polisi. Jadi polisi lah beliau itu sebenarnya aparat gitu ya. Beliau lahir di Banjarmasin. Usianya kurang lebih sama dengan saya, kemudian lulusan Okay. Jadi tamat SMA beliau langsung masuk ke kepolisian. Pengalaman kerjanya pernah bertugas di Sabara Polresta Balikpapan dan pernah bertugas di intelijen. Di pencegahan ada studi sendiri. Melindungi masyarakat Indonesia dari kesehatan. Ya, kami berusaha untuk aman dari terorisme. Memang tidak kejahatan masyarakat. Kemudian, mencegah dan menegakkan hukum tidak pidana tersebut. Tentunya berdasarkan undang-undang tadi. Lanjut. Ya, inilah tanda nomor 5/2018 yang sedang perlu. Nah, berkaitan dengan pasal 1 tindak pidana tersebut segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana ya. Kemudian definisinya di pasal 2 terorisme perbuatan yang menggunakan kekerasan atau kekerasan yang menyebabkan rasa takut. Tapi sebelum melakukan aksi teror tersebut para pelaku itu ada proses namanya radikalisasi. Ya, ada radikalisasi, ada tahap-tahapan. Nanti akan ada sedikit kita kasih gambaran bagaimana seseorang itu. Pasal yang paling sering tersangka itu terlibat dalam suatu tindak pidana. Yang pertama, persiapan itu pada kemudian melakukan bai'at. Nah, bai'at ini suatu konsekuensi yang secara keyakinan jauh atau dengan hati mereka sendiri juga bisa. Kemudian ada yang menyembunyikan informasi artinya dia menjadi bagian tersebut dan tidak memberikan atau logistik ya, mungkin senjata atau peralatan lainnya untuk kegiatan yang biasa dikenal pasal-pasal terhadap mereka. Dalam rangka pencegahan undang-undang yang baru ini sangat-sangat baik sekali ya di dalam pencegahan. Lanjut. Baik, terorisme tidak merujuk pada satu agama. Ya, kita tidak pernah mengatakan bahwa terorisme itu dilakukan oleh Islam. Tidak ada. Kami tidak pernah. Kami berdasarkan undang-undang, berdasarkan perbuatan apa yang dilakukan seseorang dalam melakukan kejahatan. Jadi undang-undang. Hanya saja kelompok teror membawa ideologi agama ataupun keyakinan lainnya yang mungkin di setiap negara berbeda-beda. Ya, kita lihat beberapa contoh ya. Ini ya. Bisa baca ya? Mungkin bisa diperjelas, bisa enggak ya? Nah, kita bisa lihat ya. Beberapa kejadian ya, ya. James Farrell Jones, Jim Jones, pendeta, seorang pendeta.
Karena itu yang lebih besar. Kalau dibilang kalau sekarang itu tampilannya politik apa politisasi agama ya. Kemudian ada di India juga, ya, ada di Jepang juga. Nah, kita lihat ya, Gasari sudah terkenal ya. Ada di India juga, kemarin juga ada juga itu di Swiss ya. Swiss ya, kan dia bagi. Oke, lanjut. Nah, berikut adalah kejadian teror di dunia sampai saat ini. Ya, ini tahun sampai tahun terakhir 2022. Sampai saat ini aksi teror itu masih terjadi. Ya. Bahkan saya masih membaca berita di Nigeria baru-baru saja Bu, ya, aksi teror itu menyerang Kristiani. Ya, Kristiani 30 orang penduduk dengan alasan yaitu ingin menegakkan daulah seperti itu. Jadi ada pengaruh-pengaruh global ya, pengaruh global jaringan itu dari mana atau ya, dari kelompok teroris yang terafiliasi dengan Al-Qaeda. Jadi ada ISIS, ada Al-Qaeda, harus dibedakan, ada ISIS, ada Al-Qaeda. Di Afghanistan, di mana pemerintah Taliban berkuasa sekarang, mereka pun akhirnya menghadapi ISIS. Mana ISIS juga ya, gitu. Taliban dengan ISIS, ISIS. Baru-baru saja juga ada gubernurnya itu dilakukan di bom. Baru-baru saja. Nah, ini Afghanistan tertinggi masih Iran, Somalia, Nigeria, Pakistan. Jadi mulai merambah ke Afrika, ke Afrika dari Suriah ke Afrika. Lanjut. Dari mana? Bagaimana bisa? Ini awal-awalnya, formulanya dari bagaimana sikap kita bermasyarakat. Ya, sikap kita terhadap sekitar kita. Kita tidak toleran terhadap lingkungan kita. Dan sosial orang harus sama dengan kita. Jadi dari segi pemahaman, sikap pun kita tunjukkan seperti itu. Ini akan menimbulkan bibit-bibit yang mengarah kepada intoleran, terpapar dari segi pemikiran, pemahaman. Ya, seperti kemarin ya, yang urusan itu nggak boleh kan maksudnya. Tapi kalau ini masih tetap jauh lah, misalnya tidak boleh itu. Kemudian ada kegiatan juga bantuan sosial, ya. Itu sikap toleran namanya memberi bantuan. Walaupun ada bukan mungkin hal-hal yang negatif, ya. Wah, yuk ada bisnis ya. Ya, ini kan pada saat musibah kita harus bersama-sama, ya, bersama-sama. Ini ada sisi sikap. Sudah punya mulai tempat. Ada mohon maaf, ini saya mengambil tulis di media sosial, di website juga ada namanya Rokol itu Rokol ini. Nah, ini berdasarkan pengalaman dia. Jadi saya hanya menampilkan apa yang menjadi pengalaman dari mereka. Ini kan fakta juga, kami tambahkan di sini ya. Nah, ini nasi propaganda ideologi. Ini yang umum saja masih. Mungkin bersifat masih untuk pengetahuan, karena masalah umum masih masalah ya, syariah, hukum-hukum, ya, ya. Kemudian muamalah, tata cara ibadah. Tapi ada kalau menjadi keyakinan mereka dari sisi mereka mengaitkan kegelisahan yang ada di atau yang dengan apa yang mereka dengan juga ini harus ini saya sampaikan. Ada kelompok dalam bentuk negara ini ada kesepakatan bukan negara Islam tapi ada Islaminya gue lebih menutup diri kadang sering lokal atau adanya pemilu. Nah, di Burkina Faso ada kegiatan pemilu juga, itu mereka juga melakukan aksi teror supaya tidak ikut pemilu. Kemudian meyakini sistem pemerintah tidak Islami, ya. Negara ini negara togut, nah, itu paling sering disebut negara ini negara togut. Mungkin ada yang masih di bawah ya, negara ini bukan negara Islam, ya. Tapi mereka tidak menghukumi kafir, maksudnya ada kelompok-kelompok juga, aduh masih moderat, ya seperti itu, masih menganggap Islami. Ya. Kemudian menggunakan akidah al-walau wal-barau, ketaatan kepada pemimpin.
Kalau saya ulas sedikit, kalau di Salafi, di Salafi ya, kalau Salafi kan masih mau mengakui kepemimpinan misalnya saat sekarang Presiden Jokowi, masih taat dengan negara kesatuan. Nah kalau ini lebih ekstrim, dia tidak mau karena pemimpin ini tidak menegakkan hukum agama, hukum syariah. Jadi mereka tidak mau berwalau. Jadi sampai-sampai mereka mau menghalalkan darah sesama muslim. Kemudian memaknainya sebagai perang. Ya, sekarang ini waktunya perang jihad karena sudah ada daulah. Siapa yang tidak berbaiat maka dia kafir. Itu ada dalilnya juga. Lanjut. Ada yang kenal? Ada yang kenal? Kan. Dia adalah Amir Jadi, kalau kita sebut Amir Jadi, dia ideolognya kelompok Jamaah Ansar Daulah. Ya, dia seorang ustaz sudah diponis hukuman mati, sementara ini belum mendapatkan ketetapan untuk diponis mati, tapi terus dilakukan pembinaan sama kita. Ya, tetap pendekatan untuk apa? Berubah, kita harapkan berubah, namun masih tidak mau. Ya. Materinya, ya sebenarnya materinya ini tidak jauh berbeda dengan teman-teman yang dipahami oleh teman-teman salafi, ya kan? Seperti masalah tauhidnya, pembatalan keislaman, ada 10 pembatalan keislaman, kemudian togut ansur togut, kemudian ada kafir demokrasi, pemahaman takfiri, kemudian keistimewaan bunuh diri istihadiyah, ya kan? Tomati sahib juga. Bahkan di media sosial itu banyak bisa di download. Nah ini untuk propaganda juga penyebarannya. Karena kita menemukan fakta juga seperti itu. Anak-anak muda sekarang yang kita pernah kita tangkap selama ini membaca dari media sosial saja. Lanjut. Fakta yang membuat seorang terpapar malaikat dan teroris. Yang pertama, ya pemahaman agamanya literal, ya tidak sempurna. Kadang mereka hanya mencomot juga hanya satu dalil, hanya untuk kepentingan dalam hal tertentu saja. Tidak sempurna. Ya, berbeda dengan dari pesantren melakukan pendidikan-pendidikan itu. Namun itu juga masih bisa terpapar juga dalam hal perbuatan radikal sebenarnya. Ada empati yang berlebihan akibat medsos di dalam maupun lebih, misalnya kasus Palestina atau kasus di Suriah. Nah itu yang dibangkitkan. Ya. Kita juga empati, tapi tidak dengan melampiaskan perbuatan melakukan aksi kekerasan. Empati dengan warga Suriah, negara Suriah empati seperti itu. Kemudian adanya kemiskinan dan sosial, ya ini juga faktor utama juga. Di mana saya kemarin ada kunjungan ke dinas sosial ya, dapat informasi sedikit buat kemiskinan ekstrim itu sekitar 2.000 orang. Bayangkan kalau kemiskinan ekstrim ini 2.000 orang, ini kan permasalahan sosial. Kemudian diradikalisasi oleh mereka dengan narasi-narasi yang mendiskreditkan pemerintahan. Terus diajak untuk kelompok mereka. Nah seperti ini yang tadi yang dikatakan Ari Budi Setiawan itu, ya narasi-narasi itu kegelisahan itu yang dimunculkan. Nah, inilah potensinya. Kemudian kurangnya edukasi. Nah dengan adanya ini juga saya berterima kasih untuk Bu Ani, Bu Nis ya. Ini istilahnya kelas kedua lah ya. Sebelumnya tahun lalu kita melakukan ya paling tidak tahu lah bagaimana terorisme itu melakukan radikalisasi. Paling tidak tahu lah atau mendeteksi nanti orang yang sudah di dalam radikal itu seperti apa sih ciri-cirinya. Ya, paling tidak kita jadi berhati-hati mencari istilahnya pemahaman yang benar. Kemudian anti sistem pemerintahan demokrasi itu sudah jelas dari kelompok teroris itu sudah jelas karena demokrasi itu kalian. Di kelas lanjut. Nah,
ini cara berbicara kelompok yang mengatasnamakan agama. Contohnya ya tadi ISIS atau di Indonesia namanya Mansurullah, di Al Qaeda afiliasinya Jamaah Islamiyah. Untuk tahapan kajian agama antara ISIS dengan Jamaah Islamiyah berbeda, walaupun punya kesamaan. Jamaah Islamiyah ada tarbiyahnya, ada tarbiyahnya. Mereka merekrut juga tidak asal merekrut. Mereka juga mengajar orang untuk mengikuti kelompok juga tidak asal. Ada asesmen mereka. Jadi mereka rapi. Itu ciri Jamaah Islamiyah. Berbeda dengan ISIS. ISIS hanya menyebarkan konten atau video-video yang membangkitkan semangat. Terus ada yang menyetujui sudah. Tapi mereka juga ada tarbiyah. Bahkan ada salah satu pondok pesantren, mohon maaf saya sebut ya, itu masuk pada saat itu anak umur 12 tahun ya, Pak Uya, 12 tahun itu sampai berangkat ke Suriah hanya ikut dalam perang ISIS. Kita lihat ada beberapa keluarga yang kesana dengan anak-anaknya, nah itu juga korban propaganda. Kemudian hubungan keluarga di Kalbin itu ada satu keluarga yang terradikalisasi, kemudian anak-anaknya terlibat juga dengan kegiatan terorisme, 3 orang kami tangkap. Sudah bebas, ada satu anaknya lagi kembali malah terhubung dengan jaringan teroris, tangkap lagi. Jadi pengaruh dalam keluarga juga bisa membawa pemahaman-pemahaman yang radikal, yang ekstrim, ditularkan kepada anak. Ya. Nah, kemudian perkawinan. Nah, ini perkawinan. Perkawinan, ya tentunya mereka mencari sepaham. Yang pertama sepaham. Karena ada satu, kita dulu menangkap juga, dia baru menikah, karena manhajnya atau pemahamannya beda, itu sampai jemaahnya dia itu disuruh ceraikan istri. Nah, tidak pemahaman dan ini nyesal sekarang. Kami terus melakukan pembinaan pendekatan sama dia. Jadi sampai dia kok bisa saya mengikuti itu. Padahal namanya kita kan, namanya suami harus mengajarkan apa. Jadi karena sudah baru saja kita, mungkin tidak sampai setahun lah, itu diminta diceraikan sama Ustaz. Kemudian melalui lembaga pendidikan. Tadi sudah ada, mungkin ada pondes-pondes yang dikelola. Kalau di Jamaah Islamiyah itu ada pondes-pondes yang dikelola. Kemudian kita tidak generalisir ya, cuman ada yang memanfaatkan itu, baik itu melalui kritiki ataupun sekolah-sekolah umum hanya sekelas sekedar anti Pancasila atau anti negara seperti itu. Kemudian memanfaatkan konflik SARA itu juga bisa menjadikan seorang menjadi teroris. Ya, kasus-kasus Poso, kasus-kasus Ambon, itu juga banyak menjadikan seseorang itu akhirnya terlibat dalam tindakan terorisme. Mungkin awal mulanya ingin membela, terus berlanjut dengan keyakinan bahwa ini perbuatan mereka benar. Kemudian mulai buku dan tulisan, ada buku-buku, mungkin kalau di media sosial atau di online media online itu ya, ya informasi itu ada namanya buku jihad tarbiyah itu karena para teroris yang kita tangkap mereka ada satu bebas sekarang kita berlaku Telegram channel karena dia punya dia membuat channel tersebut membuat pertama yang dia copy atau diartikan juga sekitar 600 orang di Indonesia dan luar ya. Tapi sekarang sudah sangat mudah juga sudah interview ya, ibu sendiri tahu ya, itu paling tidak kita tahu lah bahwa proses-proses radikal itu segala macam cara bisa
dilakukan oleh kelompok-kelompok tersebut, termasuk tadi dari media sosial lebih terorisme. Nah, tadi juga masuk bagian, cuma secara umum ini sebenarnya saya dari pengamat politik Timur Tengah juga namanya sebelah ya, ini dari Israel ya, dari ketidakadilan global ya, misalnya ada karena kasus Afghanistan, ekonomi masalah di dalam negeri mengenai dikaitkan agama, kemudian politik ya, sosial politik juga, kemudian dari keluarga, nah paling inti adalah ideologi. Ideologi ini yang paling mengikat, karena kalau sudah itu tertanam dalam diri seorang pelaku ini, kita tidak bisa 100% pemahamannya dia. Jadi kita lakukan bertahap. Lanjut, komponen ideologi ekstrim ya. Nah, menurut pandangan mereka rata-rata anggap aja ideologi seperti Mekah, zaman jahiliyah ya, banyak kemaksiatan, hukum tidak hukum Islam ya, diarahkan itu, mulai diarahkan ke melihat ketidakadilan ya, diarahkan. Kemudian mereka sudah mulai membutuhkan kekuatan, menggambarkan sesuatu keadaan-keadaan itu seperti membangkitkan kembali zaman-zaman para sahabat, seperti itu. Semua sudah bagus, tapi cara-caranya sendiri tidak namanya tidak memikirkan tentang kemanusiaan. Jadi menabrak aturan-aturan hukum yang ada. Ya. Baik, lanjut. Ah, ini kita lihat grafik perbandingannya. Media sosial untuk postingan radikal sendiri kita lihat ya, di tahun 2022 itu sekitar 19,7% ya, penyebaran paham radikal postingannya, kemudian intoleran 39,9% dan terorisme 40,4%. Bayangkan dari intoleran radikal sampai teroris, ini bagaimana nanti kalau adik-adik semua tidak bisa memahami apa itu intoleran radikal dan teroris? Mungkin akan mudah kita akan terdoktrin dengan pemahaman semua. Untuk itu perlu ada sumber-sumber lain yang mungkin kita bisa untuk sharing. Apakah ini benar atau salah, baik dengan dalil suatu agama, ya kan, dalil keagamaan, ataupun permasalahan-permasalahan lain yang mungkin perlu didiskusikan. Jadi harus kritis. Baik, lanjut. Nah, ini secara anis juga ya, penelitian. Nah, paling banyak di zaman ISIS ya. Kalau zaman Islamiyah dulu, dia melalui tarbiyah, orang ketemu orang. Nah, di zaman ISIS itu udah mulai aktif media sosial. Sejak perang ISIS di Suriah itu aktif barang. Makanya sampai mau dari Indonesia pergi ke Suriah hanya untuk ikut bergabung dengan ISIS. Perannya apa? Media sosial. Satu keluarga meninggalkan Indonesia hanya ingin mengharapkan hidup di dalam naungan daulah Islamiyah. Ya, padahal kondisinya sendiri tidak bisa dibayangkan. Timbul penyesalan. Banyak fakta yang kita tahu di media sosial juga dari mantan-mantan. Bahkan sampai sekarang rakyat Indonesia yang bergabung dengan ISIS itu belum bisa pulang, kenapa? Sampai di sana paspor mereka bakar. Ini kan? Ya, mereka bakar. Dan informasi terakhir untuk apa meregenerasi ya, kita perlu klarifikasi tapi berarti ya, perempuan-perempuan ISIS sendiri menikahi yang anak-anak muda ya, yang masih umur 14 tahun. Mereka keturunan. Itu informasi yang saya dapatkan dari baik, selanjutnya potensi sasaran rekrutmen mahasiswa di Indonesia. Nah, ini adalah beberapa contoh ya. Ada kelompok perempuan ya, gambarannya berapa persen ya, 20%, laki-laki 20,1%, rentan dan militan. Pada korban sering mendapat simpati publik ya, misalnya ada kejadian mau mati, wah sudah, masya Allah, apa macam-macam bahasanya,
Allahu Akbar ya, padahal bisa melakukan mabuk ya, tapi dipuji-puji, mendapat sahih, itu macam-macam ya. Itu suatu sarana juga, bahkan yang tidak paham-paham juga akhirnya ikut mendukung, tidak ngerti ya. Seperti kasus bom-bom itu kan banyak yang muncul, wah ini rekayasa ya. Ini hati-hati, hati-hati buat adik-adik semua. Kelompok muda, eksponensi ya. Ini penelitian dari Alfara ya. Itu ada 12,7% milenial, 12,4% dan generasi X ya, 11,7%. Nah, kelompok muda ini masa pencarian, ini masa seperti saya gitu. Pengen ngawal gaungan, tapi salah-salah dikit gitu. Jadi keras. Kemudian masyarakat urban ya, masyarakat perkotaan ya, itu ada potensi investasinya sekitar 12,3%, desa 12,1%. Mereka adalah menjadi peluang-peluang atau potensi yang teradikalisir oleh kelompok terorisme. Itu penilaian-penilaian dari hasil penelitian. Lanjut. Nah, bisa kita lihat ya. Udah banyak berita di TV-TV, kalau pelaku ini ya, Dian Yulia, Umat Indonesia, pertama di bawah terorisme, yang ingin mengebom istana, ya, ada istana, jadi suami istri, istrinya baru dinikahi, baru tobat, baru hijrah. Ketika itu saya mendapat cerita dari teman yang di Jakarta, ketika mau melakukan penangkapan itu, ternyata di rumahnya itu sudah ada bom yang disiapkan. Ya. Jadi tidak sembarangan ketika menangani untuk melakukan penangkapan teror, tidak bisa sembarangan asal masuk rumah. Hanya walaupun itu perempuan, bahkan di Sibolga, ketika petugas ini menangkap istrinya, kan suami ditangkap, ditanya di rumah ada apa tidak? Itu sudah disiapkan bom di pintu. Ketika petugas mau masuk, tapi masyarakat sudah diusikan. Ternyata istrinya tidak mau, akhirnya melakukan pembom bom bunuh diri, padahal ada anaknya yang kecil. Ya. Sampai sedemikian pemahaman mereka ya, untuk bisa mengorbankan diri, bahkan anaknya. Kasus bom Polresta juga satu keluarga ya. Ini radikalisme dalam keluarga ya, saya gambarkan tadi, itu seperti itu juga. Ya Alhamdulillah itu benar-benar masih ada di hidup anak satu. Nah, ini adalah beberapa contoh ya. Ini yang mau melakukan penyerangan ke Makobrimob ya. Terinspirasi karena di dalam Makobrimob itu kan separusuh waktu itu para napiternya rusuh, kemudian mengajak semua yang di luar karena ada medsos yang digunakan support, sudah mereka beberapa jaringan mereka ingin melakukan penyerangan, namun berhasil kita cegah. Lanjut. Nah ini yang saya katakan tadi menurut Pak Menteri Dalam Negeri, Pak Tito Karnavian ya. Jangan kita mengapresiasi teroris ya. Ya. Mereka itu akan selalu mendukung apapun aksi yang terjadi yang dilakukan teman-teman mereka. Nah kita itu harusnya melawan. Harusnya melawan. Mari kita berharap adik-adik semua bisa membantu kita juga. Jangan beri ruang untuk mereka di media sosial untuk mendukung. Ya, itu akan semakin menambah semangat mereka. Ya, tidak mencap aksi teroris, menunjukkan dukungan melalui unggahan media sosial, wah ini sudah mulai radikal. Ya, mencurigai aksi teroris sebagai rekayasa, wah ini apa nih? Apa nih maksudnya? Mengaburkan, padahal memang ada, padahal ada tersangka yang ditangkap, ya. Ada tersangka yang sudah ada selanjutnya yang sudah sosialisasi juga. Nah, ini juga perlu diperhatikan untuk adik-adik semua. Lanjut. Sasarannya, kalau dulu zaman aksi bom Bali itu sasarannya masih asing, ya Barat, Amerika, ya orang-orang Barat, orang kafir. Kemudian karena banyaknya penangkapan-penangkapan aksi teror ini, pelaku-pelaku teror, yang menjadi sasaran utama mereka adalah polisi, aparat penegak hukum atau aparat pemerintah, pembuat undang-undang, ya. Seperti itu bergeser.
Tapi tetap tujuannya seperti itu. Ya. Yang mana menjadi peluang bagi mereka itu bukan. Ya. Tempat ibadah, ya kan, di Makopores, Cirebon, ya. Astana Anyar terakhir ya, Bu ya. Astana Anyar itu mantan narapidana teroris. Aktif kembali melakukan aksi bom. Ya. Kemudian ada pejabat Pak Wiranto diserang sama Abu Nara itu pisau gitu, itu juga. Kemudian terhadap anggota Polri atau makum-makum TNI Polri, objek vital, kantor pemerintahan, nah, istana presiden sudah tadi saya sampaikan yang dia mau coba mengundangkan istana. Kemudian kegiatan kenegaraan ya seperti pemilu, untuk menggagalkan pemilu itu juga mereka akan coba lakukan seperti itu. Lanjut. Baik, inilah dampak yang apa yang telah terjadi di beberapa negara, ya, di Irak sampai sekarang pun masih terjadi konflik, ya, di Libya sampai sekarang pun masih ada, ya, di Yaman, ya. Ini ada sesuai dengan pelajaran adik-adik mungkin yang bisa mengkaji ya, kenapa sampai beberapa negara ini masih terlibat konflik sampai sekarang. Sampai Syria. Lanjut. Nah ini biar ada yang tahu kelompok teror yang ada di Indonesia. Jamaah Ansarullah. Ini berafiliasinya ke ISIS. Jamaah Islamia berafiliasinya ke Al Qaeda, ya. Al Qaeda. Jamaah Ansarullah ini tidak jauh berbeda dengan Jamaah Ansarullah, ya. Masih ke ISIS, cuma kelompoknya berbeda. Amerika beda. Ya, Jamaah Ansarullah ini sudah ditetapkan juga sebagai biasanya kelompok teroris karena banyak orang Cina juga di Jamaah Ansarullah ini. Ya, Mujahidin Indonesia Timur yang sudah dibayar kepada ISIS, yang kemarin beberapa DPO sudah banyak tewas. Ya. Kemudian ini yang sisa basic lamanya adalah negara Islam Indonesia waktu bisa hilang. Ya, ini orang-orang Cina itu merupakan melakar belakang dari Islam Indonesia orang-orang NII. Tapi kalau untuk sekarang NII ada grup sendiri, ya, grup sendiri. Jadi masih menjadi potensi ancaman untuk Indonesia sendiri. Lanjut. Ah ini data penegakan hukum Satgas Pilkaltimnya. Jadi mungkin belum pernah dengar ada penangkapan teroris sebanyak ini. Ya. Tahun 2016 ada 7 orang. Ada yang tahu tahun 2016? Bom teroris suka banyak kan? Lain. Ini di Kalimantan Timur. Ini bom gereja Oikumene. Bom gereja Oikumene. Pelakunya atas nama Yohanda. Nah, itu juga merupakan ex narapidana kasus teror bom buku dulu yang menyerang Ahmad Dhani, terus mau menyerang Abdul Aziz Abdullah itu juga, itu seperti itu. Nah, bom buku ya. Tahun 2017 kita tidak ada penangkapan. Tahun 2018 karena ada undang-undang yang baru kita bisa melakukan penangkapan 13 orang, ya, Balikpapan dan Samarinda. Dari 13 orang ini ada merupakan mantan atau masih mahasiswa pada saat itu berhenti ya. Karena mereka kalau sudah mengikuti kuliah atau kuliah di suatu universitas pemerintahan mereka akan berhenti kalau sudah mengikuti ISIS karena punya pemerintah itu doktrin mereka keluar. Jadi ada dua, satu sudah meninggal karena sakit waktu ditahan, dulu sempat kuliah di fakultas ke pertanian sama ya sama si Ahmad sama Ahmad Sugianto itu ya wujud. Nah 2019 kami telah menangkapkan 6 orang ya, ini di Balikpapan. Kemudian 2021 5 orang ini, bahkan ini lebih kepada medsos ya, 2021
2022 itu ekstrem iter yang bergabung dengan kelompok di Poso. Jadi mau membentuk grup baru untuk mengenerasi MIT. Nah inilah fakta bahwa ada jaringan teroris di Kalimantan Timur. Jadi yang teroris di Kalimantan itu tidak ada. Ada. Makanya dari pemahaman itu harus kita pahami. Kalau sudah ada yang suka mengkafirkan, udah adain kenapa ini orang ini. Lawan berkata. Ini lanjut. Mengapa pemuda rentan terpapar ya? Ya, sedang mencari identitas diri ya. Ada satu pelaku, pelaku sebenarnya deportan, si deportan. Dia punya teman kelompok dari Kaltim juga yang bergabung ke Filipina. Dari pelaku tersebut namanya Libaso, bergabung di Filipina. Terus dia menikahi salah satu pelaku bom di gereja katedral Filipina. Nah temannya itu masih di sini. Itu karena termotivasi ya, ingin gagah-gagahan seperti temannya, berangkat ke Malaysia. Orang tuanya sibuk mencari, melaporkan sebagai anak itu. Alasannya mancing atau berangkat. Itu benar. Nah, kemudian di Malaysia pada saat ada razia, dilakukan penangkapan, karena tidak punya paspor, ya, ditahan di keimigrasian sekitar 2 tahun, kemudian dideportasi ke Indonesia, dilakukan pembinaan. Itu dari kelompok yang tadi tahun 2018 juga tahun 2016. Nah, itu masih kita awasi, masih kita bina ya. Membutuhkan perasaan kebersamaan. Jadi hampir rata-rata ada juga secara psikologis yang kami tangkap itu anak-anak yang broken home, mamanya. Yang istilahnya masih membutuhkan ya latihan. Nah. Ada rasa kekosongan. Nah, bahkan dia menceritakan mengagumi sosok kebapaan dari teman-temannya seperti itu. Nah, ini jadi dia peluang juga diajak ikut pengajian. Ya, ini di Kaltim ini ikut pengajian pengen terradikalisasi. Ya, akhirnya kita tangkap karena untuk pencegahan yang kita tangkap bina. Sampai sekarang ya, alhamdulillah walaupun kategorinya masih radikal, tapi masih mau diajak berdiskusi, kemudian ini memperbaiki yang dianggap ketidakadilan. Nah, ini karena sudah ada isu-isu segala macam berita-berita tentang negara tersebut, bahkan ada yang melakukan lomo. Ini yang kita tangkap, ini kasusnya di Kaltara. Dia sudah mempersiapkan diri dengan pisau, latihan berbagai macam yang disiapkan, namun sudah terdeteksi sama teman-teman, akhirnya kita tangkap. Itu berada di Kaltara. Lanjut. Mengapa pemuda tetap apa? Ya tadi saya katakan kasusasi kegagahan ya, atau ingin mendalami agama tapi sumbernya sendiri tidak jelas atau hanya mengingatkannya mengambil satu sumber sehingga fanatik dengan apa yang diikuti seperti itu ya. Bersedati pada kelompok radikal teroris di internet. Nah ini sudah mulai aktivitasnya, dia sudah mendukung kegiatan-kegiatan kelompok-kelompok teror ya. Kelompok-kelompok radikal dia sudah mulai seperti itu. Lanjut. Langkah-langkah. Nah ini yang kami lakukan adalah langkah-langkah ya. Seperti mendeteksi ya, kelompok-kelompok yang radikal mungkin mengarah kepada teroris, kita juga perlu deteksi apakah ini punya potensi atau tidak, langkah apa yang kita lakukan, pendekatan sosial atau ekonomi atau keagamaan, ini juga kami lakukan. Makanya kami juga bersinergi dengan Kemenag, Kesbangpol ataupun tokoh-tokoh masyarakat untuk menangkal penyebaran paham radikal atau teroris. Nah, partisipasi ya, meningkatkan kesadaran masyarakat. Ya ini kita minta kepada adik-adik
terorisme atau berita-berita hoax saja lah, dilawan, diluruskan dengan berita yang benar. Ya, jangan sampai nanti itu menjadi peluang mereka untuk menyebarkan pemahaman-pemahaman kekerasan. Ya, sinergitas ya tadi. Tadi sudah saya sampaikan di dalam stakeholder. Lanjut. Cara bertindak apabila menemukan seorang yang terpapar radikalisme. Nah, pertama, mengedepankan asas praduga tak bersalah. Jadi, jangan menjustifikasi celana cingkrang, panjang, ya. Karena teman-teman kita juga ada terkotakkan lah ya, cara berpikirnya itu. Tidak, banyak yang perlu kita pahami ya. Dari segi pemahaman juga perlu, lingkungannya seperti apa, lingkungan pertemanannya seperti apa, itu juga kita harus pahami. Jangan hanya melihat dari segi penampilan. Bahkan penampilan seperti ini bisa saja gitu. Nah, seperti adik-adik kita nggak tahu. Nah, itu. Ya, kemudian berusaha berkomunikasi dengan yang bersangkutan. Kalau ada teman-teman yang sudah mulai kelihatan ada perubahan-perubahan menuju ke arah radikal atau intoleran lah, paling tidak diajak diskusi, diajak berbicara. Ya, kalau kurang puas kita ajak kepada tokoh-tokoh yang punya kapabilitas ya, yang punya keilmuan yang bagus ya kan, pemahaman yang bagus, yang tidak fanatis ketika mungkin dia terpengaruh di media sosial terus berubah. Ya kita aja berbicara ya, itu juga yang kami lakukan upaya-upaya sampai ada sekitar 250 partisipatisan JI yang melepaskan bayat kepada JI, ada di Aceh, Lampung, bahkan ada yang ikut NII di Lampung juga, akhirnya yang mau melepaskan bayat dari NII ya, karena pendekatan-pendekatan seperti itu yang kita lakukan. Kemudian berkoneksi dengan kepala lingkungan ya, ini tadi kita bisa berkoordinasi dengan kepala lingkungan RT tempat, dan mungkin indikasi-indikasi ya, nanti kan kita juga bisa bantu benar atau tidak ya. Sebelum ini nanti kerananya jadi untuk melakukan teror, kita buat pencegahannya di sini, diteruskan ke kepolisian tempat ya, paling tidak ke intelnya atau reskrimnya atau babi kamtibmas lah yang paling pertama di ada di wilayah itu babi kamtibmas. Informasikan ke teman-teman Babita, Mas ke Babinsa. Ada masyarakat yang mulai ada perubahan yang perlu dilakukan pendekatan, diketahui benar atau tidak, untuk diklarifikasi juga. Makanya tapi jangan menjustifikasi langsung. Nah, itu tidak boleh. Lanjut. Baik, kesimpulan ya. Ini nomor satu, kesimpulan. Kalau terorisme global, Amerika dan Indonesia sampai saat ini masih melakukan aksi teror ya. Masih berikan pengaruh ya, melalui media sosial, berita-berita itu masih ada. Kemudian terorisme di Indonesia ini menggunakan metode clandestine, jadi perekrutan secara rahasia ya, ketika mengadakan tosia jangan nanti ada 1-2 orang yang mulai tertarik, itu yang mulai pelan-pelan dan itu tidak kelihatan. Kemudian fundraising ya, fundraising itu apa? Pendanaan. Kasus yang di Lampung itu pendanaan oleh Yayasan Abdurrahman bin Auf. Itu dana sebagian untuk memang untuk membantu orang-orang tidak mampu atau kegiatan-kegiatan Islam lainnya, namun juga sebagian juga dialokasikan untuk kegiatan organisasi jamaah Islamiyah. Dan banyak beberapa yayasan-yayasan lain yang terafiliasi dengan JI yang juga kita lakukan penindakan. Kemudian kelompok terorisme di wilayah Jakarta di Kaltim ya, masih berkaitan tanggulangan ya, masih ada. Jadi di situ masih ada, cuma kita masih awasin, berdekatan, kita lakukan pembinaan seperti mulai para esabidar juga kita libatkan, karena di sini ada 26 esabidar yang kita bina, baik itu radikal maupun kategorinya non radikal atau sudah NKRI, itu juga kami. Nah, saran perlunya kerjasama untuk menangkal paham radikal. Nah, di sini kami minta kepada adik-adik semua mahasiswa, mahasiswi yang ada di Umul untuk sama-sama minimal di lingkungan kita belajar, di lingkungan kita tertinggal, itu juga kita memberikan pemahaman tentang bahaya radikal dan terorisme. Ya, radikal terorisme seperti apa, pemahamannya seperti apa. Ya. Kemudian
ini kebangsaan bersenjati kewaspadaan nasional. Ini sebenarnya dilakukan oleh BPPT juga, kami juga bersinergi dengan BPPT dan beberapa stakeholder lainnya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Bila terbaik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai satu sesi pemaparan dari beliau, sekarang kita masuk ke sesi diskusi atau tanya jawab. Jadi dari mahasiswa mungkin kalau ada hal-hal yang masih ingin diperjelas boleh langsung dengan beliau, termasuk mungkin juga secara real di lapangan, karena beliau di lapangan ya. Tapi saya mau dapat info bahwa dari kelas TBB dan ASKIM ada kuliah. Oh, bukan hari ini. Oke, berarti masih bisa. Mungkin kita sesi pertamanya saya tampung dulu deh pertanyaan. Nanti kalau ada sisa waktunya kita sambung lagi. Angkat dulu. Saya ini mau tanya dulu juga nih. Oke, ya. Cool, Stewart, Alisa, Mau tanya juga kan? Boleh tanya juga kan? Maju aja yang mau nanya biar maju. Apa kedengaran kok di situ ya? Di depan sini bu ya? Bisa aja. Ya, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Farhan Iskula. Saya mahasiswa hubungan internasional semester 6. Yang mau saya tanyakan kan Pak, berdasarkan pemaparan Bapak tadi, saya mendapatkan insight kalau misalkan terorisme, radikalisme dan juga intoleransi ini merupakan isu yang lintas isu ini, maksudnya terkait dengan isu-isu yang lain. Saya soroti tadi ada dua hal. Yang pertama itu terkait dengan ekonomi atau finansial seorang dan juga pendidikan. Nah, beberapa waktu lalu saya sempat baca berita di Jepang ada teroris, terduga teroris 2022 kalau saya tidak salah ingat. Itu mereka, dia itu merupakan seorang dosen di Semarang dan sedang menuntut ilmu doktoral. Kalau misalkan kita lihat kan tadi kan ada faktor-faktor untuk mempengaruhi seorang menjadi terorisme itu salah satunya tadi pendidikan dan juga finansial. Nah, pertanyaan saya Pak, penetrasi apa yang membedakan antara orang yang berpendidikan, katakanlah tadi dosen dan orang-orang biasa seperti masyarakat awam begitu dalam infiltrasi pemahaman radikal gitu Pak. Oke, kita akan dulu. Siwat. Selamat. Ya, perkenalkan nama saya Adam dari UI Internasional Akademi 20 kelas B. Ya, jadi pertanyaannya sih Pak, ada Pak, kan tadi di perbanyak ada disebutkan soal salah satu alasan kenapa anak muda itu bisa join ke dalam terorisme atau mulai gerakan terorisme itu adalah salah satunya melakukan memperbaiki apa yang tidak benar. Nah, mohon maaf, Pak. Jadi belakangan ini kan dari institusi Bapak itu kan ya kepolisian itu kan melakukan beberapa kesalahan. Tapi kan banyak pemuda yang bisa dibilang belum tahu pemikiran yang mana sebenarnya yang salah cuma beberapa oknum, tapi kan ada di instansi. Nah, apakah dari kayak kemudian menyerahkan hampir semuanya kepada masyarakat gitu loh untuk densus 88 dan bahasanya pemerintah atau aparat biasanya sudah outcome-nya terjadi atau mungkin sudah bahasanya sudah melekat di masyarakat baru ada tindakan gitu memang jelas dilihat oleh masyarakat. Mungkin itu saya pertanyaan saya Pak. Oke Pak, izin bertanya. Pernah Mas Egin saya sampai saat ini masih salah kaprah dalam mengartikan secara harfiah mengenai radikalisme dan terorisme. Terjadinya terorisme
juga bisa disebabkan adanya disintegrasi bangsa. Dalam menanggulangi keadaan tersebut, DPR melahirkan Undang-Undang 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme yang kemudian diperkuat juga dengan adanya instruksi Presiden nomor 2 tahun 2013 yang mana mungkin bisa mengakses sendiri tentang penanganan konflik daerah. Sebagaimana yang telah kita pahami, formulasi kebijakan dalam menangani terorisme tidak terlepas dari ekonomi dan ideologi. Oleh karena itu, belakangan ini muncul pemikiran agar tuduhan pidana terhadap terdakwa dalam putusan tersebut sudah memikirkan kepastian hukum, kebermanfaatan, keadilan, dan sisi kemanusiaan. Terima kasih, Pak. Lalu di situ dia ada bercerita bahwa dalam waktu satu jam saja dia sudah terpapar dan itu telah dalam satu hari dia mengeluarkan 10 juta menyumbang dananya di situ. Nah di situ saya menimbul pertanyaan ini, Pak. Dia kan santri ya Pak. Seharusnya kan kita tahu santri yang tidak pernah menyentuh lingkungan luar itu lebih berbahaya ya kan Pak. Nah yang jadi pertanyaan saya itu Pak, kita tahu nih adanya organisasi NU. Nah, kita tahu saat ini NU itu mulai dijadikan sebagai alat politik. Nah, padahal kita tahu bahwa ternyata NU itu dia memiliki peran yang sangat besar terhadap penyadaran terkait teroris ini sendiri. Lalu dia sebagai salah satu anggota atau dari Densus 88 itu sendiri. Itu pertanyaan pertama. Penajam dijadikan sebagai penajam itu sendiri ini membuat banyaknya orang yang akan hadir di daerah penajam itu kan kedamaian bagi masyarakatnya, karena kita tahu bahwa aksi teroris itu polisi ada bisa terorganisasi dan apa untuk saat ini kelompok teroris adalah dari Al Qaeda, ISIS atau dari Indonesia apa yang mereka ketahui tentang pemahaman agama, kemudian sudah pemahaman itu dari situlah kita harus kritis. Bagaimana kita dibangun untuk ketidakpercayaan terhadap negara, aturan hukum, karena dengan pemahaman agama diarahkan untuk melawan negara. Agama itu sangat-sangat mudah ya dalam sehari-hari. Ya, soalan itu dan proteksinya dokter meradikalisasi. Nanti di sampai Jawa ya, kita mengkaji pada bagikan kepada kita semua. Ya, kita semua bahkan dokter pun anggota polisi itu ya. Tahun awal tidak ada masalah, kemudian ada rasa kegelisahan ya, adik-adik mikir sendiri mungkin tidak sampai lokasi teror tampak, karena undang-undang memang untuk mencegah itu kelompok teroris ya oleh bisa memang bergabung A, B, dan S13 ada itu mendukung kegiatan terorisme. Mungkin bisa dihadir ya di undang-undang terorisme yang tahun 2018, nomor 5 tahun 2018 itu ada yang akan seperti itu bergabung, mendukung, memberikan bantuan ya, terus mau menyebarkan yang kedua tadi yang berkaitan dengan tindakan kepolisian. Ya, tindakan kepolisian ya, aparat itu juga harus lakukan. Ruang itu tapi kalau, tapi tidak bisa kalau masyarakat itu teroris yang ini tidak ada. Ketika sudah ada radikal, mungkin kita bisa minta bantuan tindakan khusus.
Jadi saya ucapkan orang pertanyaannya, mengingat masyarakat Indonesia sampai saat ini masih salah kaprah dalam arti kan secara dia mengenai radikalisme dan terorisme, dan jadinya terorisme tersebut juga bisa disebabkan oleh adanya disintegrasi bangsa. Baca dulu ini pelajaran yang lingkungan berada. Dalam menanggulangi keadaan tersebut, DPR melahirkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme yang kemudian diperkuat juga oleh adanya Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2003 tentang penanganan konflik daerah. Belum. Sebagaimana dipahami perkembangan kebijakan dalam menangani terorisme tidak terlepas dari aspek ekonomi dan ideologi. Oleh karena itu belakangan ini muncul pemikiran agar terorisme dapat dihadapi secara lebih humanis. Pertanyaannya, apakah terkait penjatuhan pidana terhadap dakwaan dalam putusan tersebut sudah mencerminkan kepastian hukum, melihat sisi kebermanfaatan, keadilan, dan memperhatikan sisi humanisme? Baik, ini berkaitan dengan penanganan tindak pidana terorisme ya intinya. Apakah ini sesuai dengan HAM gitu ya? Baik, pertama memang kita berdasarkan undang-undang. Kita tidak bisa menangkap seseorang hanya berdasarkan kecurigaan. Jadi kita tidak meneliti unsur perbuatan apa yang dilakukan oleh seseorang. Nah, tentunya di kepolisian kan ada tahapan-tahapannya. Penyelidikan, kemudian penyidikan. Kemudian bagaimana penanganan di ketika penyidikan? Ya. Saya rasa kita sangat humanis. Ya, ketika kita melakukan pembinaan kepada saya, ketika ada tersangka pada saat itu, saya lakukan pembinaan. Hak-haknya dia, hak sholat, silakan baca Quran. Ya, ada salah satu tersangka, saya memberikan pemahaman-pemahaman sedikit, hanya diskusi. Ya. Kemudian memberikan ruang waktu, karena memang ada jeda ya, dari penangkapan sampai kita berikan hak untuk bisa menghubungi keluarga juga, ada juga awal. Sampai dari selama pemeriksaan juga untuk proses tindak lebih lanjut itu juga kita berikan. Kemudian ketika selama ditahan kami lakukan bantuan kemanusiaan kepada keluarga, perhatian kepada keluarganya, ya bukan menjadi protes tapi menjadi jadikan ini rasa kemanusiaan. Ketika suaminya ditangkap ada anak-anaknya yang harus dijaga juga, diperhatikan. Jadi kami juga membantu mereka, membantu dalam hal kemanusiaan ekonomi, mungkin mencarikan lapangan pekerjaan atau memberikan bantuan sembako. Kemudian ada anak-anak yang tidak ke sekolah, bahkan kami sampai saat ini berupaya bagaimana anak-anak kita ini bisa sekolah umum, cuman kebanyakan mereka tidak mau, harus pahaman. Akhirnya naik ke sekolah, kecuali dengan pemahaman dia baru sekolah. Ya kan berhatiin bagaimana perkembangan anak. Ya kami bekerja sama dengan DP3A misalnya, Perlindungan Perempuan dan Anak. Bagaimana untuk menangani ini, ya kan? Karena ada orang tua yang memaksa untuk tidak, anaknya tidak masuk sekolah. Istrinya masih mau, tapi karena ketakutan kepada suami. Jadi ya, upaya-upaya kemanusiaan yang kami lakukan juga. Di dalam penjara pun seperti itu, dalam lapas kita berikan hak-haknya ya, karena kita tidak mau hal itu menjadikan pemicu kembali ya. Jadi kita juga ada penilaian, kadang ada penjara itu yang tidak mau kita itu untuk kita bina ya gitu, bahkan dikasih makan kita kasih makan aja bisa anggap ini punya togut, nggak mau makan sampai dia menguasainya, ada seperti itu. Nah, ini yang dapat saya berikan ya, yang tadi jawaban tadi. Mungkin kemudian yang terakhir tadi berkaitan dengan NU, bagaimana peran organisasi-organisasi Islam ya. Sebenarnya semua organisasi Islam saat ini sangat mendukung kegiatan kita. Ya seperti NU sendiri,
juga sekarang juga mulai aktif ya untuk masalah radikalisme. Ya masalah konsep mungkin dan dengan keagamaan. Ya. Bahkan kita ada mata-mata estetika yang kita ajak untuk sowan ke Kusbaha. Ya. Akhirnya mereka merubah pemahaman mereka sebagian. Ya. Ke Muhammadiyah. Kemarin ada orang Muhammadiyah. Ya. Ya, di Jogja ada simpatisan lah. Karena khawatir ditangkap. Ya akhirnya dia melapor ke Muhammadiyah untuk bagaimana saya supaya bisa klarifikasi. Akhirnya kalau membinakan, selama tidak ada berkaitan dengan kasus hukum pidana, ya tentu kita akan melakukan pembinaan. Tapi kalau ada kasus pidananya, ya kita lihat dulu pidananya. Ya kewajibannya harus menjalani apa yang telah dilakukan. Ya, artinya kita juga melakukan pembinaan. Bahkan di dalam lapas pun banyak sudah beberapa narapidana teroris yang sudah kembali ke NKRI lah, karena dulu mereka tidak akan mengakui NKRI dan negaranya adalah daulah seperti itu. Jadi peran serta organisasi Muhammadiyah, NU itu masih kami gandeng. Jadi kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, misalkan BPP sendiri atau pemerintah daerah sendiri, Polri sendiri, tidak bisa. Cuman dengan tupoksinya masing-masing, ya tanggung jawabnya masing-masing, kayak dinas sosial, ya kan, mungkin dinas sosial ada programnya, kita libatkan. Bahkan ada estafida kami, dia tidak ada ijazah sekolah sama sekali. Coba bayangkan, mau kerja gimana? Ya. Kami berupaya untuk mengkoordinasikan dengan dinas pendidikan, paling tidak mendapatkan paket lah. Karena umurnya sudah sekitar 20-an ya, 25 tahun. Ya, tak mungkin lagi sekolah ya. Paling tidak ke paket lah. Ya. Paket ke sekolah sebenarnya. Jadi paket A, paket B, paket C. Ya. Kita ikutkan. Kemudian ada pelatihan juga. Pelatihan kerja kemampuan. Karena kita juga tidak mau seseorang itu ketika bebas hanya ingin diperhatikan secara khusus tanpa dia mengekspor dirinya, dia punya pelatih kemampuannya dia untuk bisa mandiri. Kita mengajak dia untuk mandiri sehingga dia bisa membantu keluarganya, ya kan? Kemudian tentunya juga harus bisa meninggalkan pemahaman yang lama atau yang radikal. Mungkin beberapa pertanyaan itu yang dapat saya jawab. Mohon maaf karena. Oh, Mas Yani. Masih ada dua. Oh, dua. Maaf ya. Karena ada pertanyaan lagi yang streaming bilang kayak. Oh, dari. Oh. Terima kasih. Baik. Upaya densus ya. Ya kami pertama untuk pencegahan ya kami terus melakukan sosialisasi. Ya jelas itu jelas karena kita memperkuat masyarakat yang belum terpapar supaya tidak terpapar. Ya. Ibarat kata kita harus vaksin dulu nih. Ya. Supaya tidak kena virus-virus ini. Kemudian, ya kita juga melakukan deteksi ini, ya indikasi-indikasi apa seseorang itu yang bisa radikalisasi. Kemudian apa upaya-upaya yang lakukan kita harus segera lakukan. Kalau sudah terkait dengan jaringan terorisme, ada tindak pidananya, kita akan melakukan penindakan. Itu. Yang jelas, sosialisasi itu macam-macam ya. Ya kita tidak hanya fokus kalau siapa dikait, tidak hanya fokus kepada kasus teror ya, mungkin masalah konflik di masyarakat juga bisa, itu ada bagian sendiri mungkin dari jajaran Polda, Tegam, Mas kami fokus kepada bidang terorisme. Kemudian yang terakhir tadi perang dunia ya, saya rasa itu tidak masuk kategori terorisme ya, mungkin pendapat saya seperti itu karena itu sudah bagian dari perang. Paling kalau ada perbuatan yang lebih itu juga jadi ada pengadilan ad hoc lah ya, kejahatan kemanusiaan ya, nah, seperti itu karena itu sudah dalam kategori perang ya. Mungkin itu saja. Ada lagi pertanyaan Bu yang tadi yang dari ya, ada pertanyaan dari Mas Teatas.
pertama dari Muhammad Faisal Farhi. Pengaruh dari paham ideologi radikal marak atas penyembuhan di kalangan kelompok mahasiswa. Organisasi-organisasi kampus yang tanpa sadar, terkadang memberikan paham radikal baik sengaja ataupun tidak. Nah, mahasiswa yang masih baru orang harus mengikuti apa kata cuttingnya di posisi yang problematik tersebut. Bagaimana bisa kita yang hanya mahasiswa biasa melawan organisasi tersebut? Pasti pada akhirnya kita akan terkoyak dan akhirnya akan menjadi pusat tradisi kampus dan membuat integrasi bangsa. Bagaimana kita akan menangani? Ada dua. Bagaimana cara membedakan antara kajian Islam yang disisipi paham-paham radikal dengan kajian yang memang pure berisikan kajian agama. Yang terakhir, tak bisa dipungkiri jika lokasi geografis juga mempengaruhi pergerakan terorisme. Contohnya di daerah yang memiliki hutan-hutan lebat dapat menjadi tempat persembunyian yang strategis. Maka dari itu, apakah hal ini juga yang menyebabkan penyebaran terorisme lebih banyak di daerah-daerah terpencil, contohnya di Papua? Baik, terima kasih buat rekan yang bilang di live streaming ya. Yang pertama tadi berkaitan dengan mungkin ada kegiatan-kegiatan di kemahasiswaannya. Memang kalau untuk polisi sendiri di daerah kemahasiswaan di Universitas Negeri itu dibatasi di dalamnya karena ada wilayah yang memang menjadi bagian universitas. Ya, paling tidak kalau ada informasi-informasi itu pun bisa kita di-share. Ya, bagaimana sih istilahnya pemahaman-pemahaman yang diberikan kepada rekan-rekan mahasiswa ini yang dianggap mungkin radikal, ya kan? Kita juga butuh penilaian. Kelompok apa mereka? Afiliasinya kemana? Nah, ini kita akan pelajari. Mungkin kepada orang-orangnya dia bisa diinformasikan, ya. Nah, ini juga jadi kewenangan dari universitas. Ya, jangan memberikan tempat atau ruang yang istilahnya melawan pemerintah sendiri, ya kan? Ini universitas untuk mendidik, istilahnya mencerdaskan bangsa, untuk membantu pemerintah, ya. Paling tidak meluruskanlah sudut pandang dari rekan-rekan kita mahasiswa ini, ya. Harus ada kritis, harus ada diskusi yang ilmiah, ya kan? Nah, namun kalau saya paksakan masuk, ini pakai apa? Yang mungkin itu bisa kegiatan lain, mungkin ibu atau teman-temannya kan begitu. Intinya dari teman-teman sendiri bisa juga menginformasikan kegiatan apa itu. Ya, seperti apa yang dimaksud teman-teman ini radikalisme? Ya kita tahu lah mungkin ya ada kegiatan-kegiatan suatu organisasi yang dilarang masih melakukan penyebaran pemahaman anti Pancasila seperti itu contohnya. Ya ini juga perlu kita tangkal bersama. Ya. Kemudian yang kedua tadi berkaitan dengan wilayah pelosok ya. Wilayah pelosok. Jadi begini, ruang terbuka media sosial ini bisa menjangkau kemana saja. Ya, tidak usah harus jauh-jauh ke Papua. Di Papua itu ada 11 orang kita tangkap. Satu orang yang di Balikpapan itu adalah seorang pengajar yang dulu dia mengajarkan pemahaman daulah di situ di Papua pindah ke Balikpapan. Terkait dengan kasus bom Makassar terjadi, itu juga ada kaitan dengan Papua jemaah. Itu ditangkap 11 orang. Jadi teroris itu pemahamannya bisa ke pelosok-pelosok karena melalui media sosial. Makanya saya bilang kita di Kaltara tadi ada satu orang di daerah Nunukan, ada juga di daerah Burungan. Padahal itu kita lihat kan tidak ada potensi radikalisme di sana. Tapi dari media sosial kita radikalisasi, ya begitu. Daerah Kalso yang agamaisnya moderat ya, sampai ada kejadian pembunuhan seorang polisi ya dari Polsek Daha
itu kan daerah terpencil juga, daerah polsek ya. Itu juga ada. Jadi selama ada media sosial ini juga pengaruhnya sangat besar untuk penyebaran paham radikal. Jadi potensi itu bisa saja ada, sangat tinggi. Nah kalau untuk di Papua dia juga punya Satgas Wil, ya. Seluruh Indonesia itu ada Satgas Wilnya, ya. Namanya Satgas Wil Papua, ada Papua Barat sekarang juga. Jadi kita mendeteksi di mana ada indikasi-indikasi yang kita lakukan penindakan. Kemudian yang terakhir tadi, bagaimana cara membedakan antara kajian Islam di sisi paham radikal dan kajian yang mungkin di kajian agama? Sebenarnya tadi ada satu yang saya ulas yang diajarkan oleh Imam Abdul Rahman, tokohnya JAD, dan itu banyak menyebar di media sosial. Ya, pemahaman-pemahaman 10 pembatal keislaman yang sama juga diajarkan di Salafi, tapi pandangannya berbeda, memandangi bagaimana pemimpin ini dianggap tokoh kafir, sementara di Salafi tidak, di kelompok terus dianggap kafir. Ya kalau sudah dianggap pemimpin kafir, sudah indikasi sudah, ya baru menganggap negara ini tokoh. Buat poin itu saja sudah masuk kategori radikal. Tapi apakah orang ini hanya teradikalisasi melalui literasi bahasa itu, atau memang murni sudah masuk kepada jaringan? Nah ini kita perlu penyelidikan, perlu penelitian, ya. Kalau masih bisa kita lakukan pembinaan, apa masih bisa? Nah tadi kan perlu adanya kerjasama, mungkin ke tokoh agama, ya. Nah kalau ada perubahan-perubahan di lingkungan teman-teman kita, seperti apa? Yang penting jangan menjustifikasi dulu, kita aja sendiri. Nah, kalau yang kami temui bahkan di mahasiswa, dia sudah mengikuti paham tersebut, keluar dari universitas tersebut. Ya termasuk almarhum Jahmat itu, Jahmat, dia keluar dari universitas Warna-Warna, karena dianggap punya pemerintah togut. Itu sudah ada indikasi bagi pemahaman radikal atau pemahaman teroris yang masuk. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari semuanya. Terima kasih banyak untuk adik-adik yang telah bertanya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebenarnya masih banyak pertanyaan mungkin di kepalanya mahasiswa ya. Nunggu sebenarnya, sih banyak ya. Tapi nanti mudah-mudahan ada sesi yang lain karena memang topik ini cukup menarik dan lintas topik, lintas isu ya. Saya mau sedikit menyimpulkan mungkin, kan menyimpulkan catatan utama kita. Yang pertama itu adalah isu terorisme ini merupakan isu global sebenarnya yang juga terjadi di tingkat-tingkat lokal, ya. Kemudian walaupun terjadi kasus ini di tingkat lokal, dia juga bisa naik menjadi isu global. Jadi kalau dari lokal dia global, dia menjadi globalized isu atau eksternalisasi isu. Sebaliknya kalau dari global dia ke lokal, dia terjadi namanya internalisasi atau domestifikasi isu. Kemudian yang kedua adalah kata-kata yang tadi digunakan istilah misalnya kayak kafir radikal, itu harus dilihat dalam konteks yang lebih luas, ya, konteks yang lebih luas. Misalnya kalau kata kafir itu tidak juga kita harus rigid bahwa itu menyangkut agama tertentu. Makanya kita perlu banyak memperluas bacaan kita dan banyak bertanya. Dan pertanyaannya itu nggak boleh sembarang orang, harus pada guru maupun orang yang expert. Tanya pada yang expert atau pakar. Kalau kita tidak bertanya pada pakarnya, nanti mendapatkan jawaban yang setengah-setengah. Akhirnya pemahaman juga jadi setengah-setengah. Jadi jangan mengambil keputusan atau kesimpulan berdasarkan sesuatu yang masih dangkal, ya. Sedalam mungkin itu harus digali terlebih dahulu.
kemudian termasuk istilah radikalisme. Kalau yang dulu kan kita belajar filsafat ilmu yang ada di sini. Enggak ada. Belum. Kalau dari filsafat ilmu kan istilah radikalisme dia bagus. Bagus sebenarnya, berasal dari bahasa Latin dari kata radix, artinya akar. Jadi memikirkan sesuatu sampai ke akar-akarnya. Ya sebenarnya radikal itu asal katanya bagus. Cuman penyalahgunaannya, kalau dalam konteks ini radikal itu karena dia ingin mengubah sesuatu secara sangat drastis, mengubah pemerintahan segala macam. Tetapi kalau dalam konteks kita belajar, kita harus radikal malah, karena di situ menuntut kita untuk berpikir yang tajam, kemudian mendalam, tidak hanya berpikir di permukaan. Jadi kebalikannya radikal adalah berpikir permukaan, bukan hanya memikirkan yang receh-receh gitu. Kalau yang lain tidak memikirkan sesuatu yang sangat receh, yang biasa saja. Kalau orang yang berpikir radikal, dia akan berpikir sedalam-dalamnya sampai ke akar-akarnya. Jadi sebagai pembelajar harusnya memang kita radikal. Kemudian radikal itu juga bukan hanya dari sisi keagamaan sampai ke intoleran. Ada juga radikal dalam bidang sosial. Kalau misalnya ada mahasiswa yang sampai masuk ke kampus, mohon maaf ini ya, masuk ke kampus, kemudian mempopulerkan gaya hidup, apa yang sekarang ini? Hedon, gaya-gaya hedon segala macam. Ya, yang itu juga radikal, karena kamu membawa sesuatu yang sangat kontras dengan kehidupan kita, masyarakat yang masih menjunjung keagamaan dan adat istiadat ketimuran. Ya kok mas malu lah masuk ke mana kali ya, buatnya mereka sama lintas negara gitu bacanya bule semua gitu ya. Kita kadang-kadang mengikuti gaya-gaya hidup yang sebenarnya itu bertentangan. Nah itu juga radikal guys. Jadi kayak ada yang maksa, ada mahasiswa kami tuh maksa mau ikut di sepeda pakai konde untuk kostum perempuan padahal dia istrinya laki. Nah itu radikal itu. Kita juga bisa masuk kategori radikal, ya, memaksakan supaya gaya hidup hedonnya itu diterima. Jadi itu yang kalian harus ini ya, bisa petakan. Okay? Kemudian poin yang terakhir mungkin ini kita perlu kerjasama, ya, yang kehidupan bebas yang ada di luar sana itu tidak semuanya bisa kita serap di sini. Jadi makanya kalian harus siap dengan yang filter. Filter. Oh ya filter ya. Saya kalian mau selfie itu kamera. Iya. Nah, oke. Okay. Itu. Jadi kalian harus siapkan filter. Tidak semua yang berasal dari luar itu pasti bagus buat kita. Tetapi ada juga yang bagus yang perlu kita serap. Makanya kita perlu untuk menjadi generasi yang kalian perlu kritis. Yang mana yang sesuai, mana yang bisa diambil, mana yang bisa dilihat saja, dan mana yang harus dibuang. Oke? Okay? Buang. Itu yang paling penting itu. Dan yang terakhir adalah deteksi dan kerjasama. Kalau kelihatannya ada temannya, guys, listen to me. Fokus. Kalau ada kalian melihat sesuatu yang agak mencurigakan begitu, kalian ajak berdiskusi. Karena biasanya di sasaran itu biasanya orang-orang yang penyendiri gitu ya. Introvert gitu. Ini yang harus kita ajak, makanya nggak boleh jadi mahasiswa yang individualis. Harus punya empati kepada teman, karena biasanya yang merasa sendiri kayak itu sasaran empuk. Dia merasa sendiri nggak punya teman, akhirnya dia masuk di dalam jaringan-jaringan kayak tadi itu. Kemudian istilah terakhir yang ada muncul mungkin kalian mungkin tidak aware tentang istilah itu, sudah istilah pengantin. Istilah pengantin itu kan kecil ya, bukan pengantin kayak paling menikah kayak gini udah duduk pengantin nih berdua nih dia. Pengantin itu ya calon ini ya, calon pelaku bom bunuh diri gitu ya biasanya. Ya, pelaku bom bunuh dirinya ya. Itu biasa disebut dengan istilah pengantin. Ya, jadi kalian gak boleh naif-naif amat, gak boleh juga polos-polos amat kalau ketemu orang di media sosial itu harus kalian antisipasi dan waspada, karena kalian adalah target-targetnya, karena kebutuhan internet terbesar.
Itu aja mungkin, dan sebelum kita akhiri, kita ada dua agenda. Pertama, saya akan menyerahkan sertifikat penghargaan buat narasumbernya, dosen tamu kita pada hari ini. Dan yang terakhir, kita boleh, kalian boleh foto bersama untuk dokumentasi kita. Oke, ini harusnya yang menyerahkan ini adalah koordinator kerja jurusan, tapi lagi bertepatan rapat di fakultas sehingga beliau mohon maaf mengirimkan salam juga dan meminta saya untuk mewakili menyerahkan sertifikat ini. Yang foto, yang foto. Ya, satu, satu, dua, tiga. Masih ada lagi, masih ada lagi. Aduh. Oke. Okay. Ini. Sudah ini. Si jemput bat. Oke, yang terakhir. Berdekat. Foto bersama mungkin mereka jadi background kita di sini. Siapa yang bisa ngambil titik itu? Nanti gantian. Lalu screen dia putar-putar aja, aku lihatkan aja, aku lihatkan aja. Tapi situ dulu. Kejauhan kayaknya. Kejauhan kayaknya. Udah. Putar-putar aja, putar-putar aja. Jauh kayaknya. Tahu sudah. Udah diselesaikan aja kan? Kalian bantu foto kita dong, boleh? Oh gitu. Dokumentasi. Mari bergabung Pak Ali. Pak Ali aja. Oke. Kita aja kalau begitu. Kalian boleh duduk di sini ya. Orang-orang